Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Indra SFN. Oke guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Fanny Fabiola. Yeah, dia adalah salah satu artis favorit aku, guys. Yang mana ya, pada video ini cover lagu I Will Always Love You dari original song by Whitney Houston. Guys, ini lagu yang sangat luar biasa. Wow, lagu yang sangat fenomenal dan sangat mendunia ya. Jarang orang yang nggak tahu dengan lagu ini ya. Dan aku sangat penasaran sekali bagaimana Fanny Fabiola cover lagu yang sangat terkenal ini tentunya. Dan sebelum aku ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan langsung saja kita ke videonya tanpa banyak membuang waktu dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow. Lenggoknya aja udah enak banget guys di awal ini. Oh, di sini covernya hanya pakai gitar kayaknya ya guys. Sedapnya. Oh, sedapnya guys. Kalau aku lihat sini bagus banget di awal guys. Hanya pakai gitar suaranya udah dahsyat banget kalau aku lihat guys. Dan yang keistimewaan dari Fanny ini adalah udah seperti ini partnya dia tetap nyantai gitu ya nyanyinya. Wow, luar biasa. Agak kita play aja lagi guys, play. Vibranya terasa ya guys. Ntar guys, aku ingin ulang lagi di situ guys. Aku suka di situ guys. Oke, kita play di sini. Keren guys, asli keren di sini ya. Dia membawakan lagu dengan sangat bagus ini. Ya. Tekniknya aku suka guys, ya ampun. Dengar guys, hanya pakai gitar ya musiknya. Vibranya itu guys, ya ampun. Keren banget guys. Ya ampun guys, keren banget ya. Karakter Fanny Fabiola ini agak berbeda kalau aku lihat guys. Memang dia penuh power ya, tapi agak sulit aku bedakan. Tadi dia memakai di ujung tadi memakai headphone
voice atau masih chairs ya guys. Aku nggak tahu di situ. Karena dia maupun chairs atau head voice itu hampir sama suaranya guys. Jadi agak susah membedakannya dengan suara tinggi yang melengking kayak Fanny Fabiola nih, tapi bagus banget di sini guys. Aku suka banget. Oh, dia sangat ya memvariasikan irama atau nada, jadi lebih baik lagi guys kalau aku lihat di sini. Jadi hasilnya sangat bagus sekali, aku sangat suka. Oke, aku sangat penasaran lagi, kita play aja lagi guys, play. Ada ad-lib di situ guys ya. Improvisasi bentuk namanya ad-lib guys. Jadi dia menutup ruang-ruang yang kosong gitu guys dengan irama-iramamu, suaranya itu bagus banget ya. Dia pintar banget melakukan hal itu. Itu tinggi banget guys, ya ampun ya. Suara gitar, walaupun hanya gitar tapi sangat mendukung ya guys ya. Gitarnya juga bagus suaranya. Nada tinggi, nada naik guys. Oke, di depannya aku suka guys. Keren banget Fanny Fabiola, ya ampun. Oh, ya ampun. Satu pertunjukan dari Fanny Fabiola yang membawa aku masuk ke dalam lagunya, dan aku suka banget vibranya tadi. Aku suka banget ya suara Fanny Fabiola ngebelting juga, head voice juga di situ, ada ad-libnya juga, aku suka banget ya. Dia sangat ini ya, walaupun hanya cover dengan gitar tapi sangat full musik ini ya, suara lagu ini dia buat ada seperti ad-lib pada saat menutup ruang kosong gitu ya. Ada yang melakukan improvisasi yang sangat bagus di situ, aku suka banget ya. Aduh, penampilannya sangat luar biasa di sini guys. Aku memang betul-betul kagum aku dengan performa Fanny Fabiola. Wow, hanya menggunakan gitar dan dia melakukan live gitu ya, dan tak ada kesalahan aku dengar, dan itu sangat maksimal sekali guys. Oh, apalagi kalau dia melakukan dengan alat-alat musik yang profesional atau alat-alat musik yang sangat mendukung sekali guys, dan yang dia melakukan record pasti hasilnya jauh lebih baik dan lebih bagus lagi guys. Dan di sini dia melakukan pakai sound system, pakai ini ya, pakai alat seadanya gitu ya. Tapi hasilnya udah luar biasa kayak gini guys. Aku kagum banget dengan Fanny Fabiola ya, dia bisa memang dan aku yang kagumnya lagi, dia adalah suami istri yang sangat berbakat pastinya. Dua-duanya adalah seorang penyanyi yang memiliki suara merdu, dan dua-duanya suami istri ini adalah pencipta lagu guys. Bayangin aja, dia yang menyanyi, dia yang ciptakan lagu, dia yang ciptakan lagu, dia yang nyanyi. Aduh, intinya aku kagum banget ya kepada Fanny Fabiola dan suaminya ini. Memang
Darah seni musik itu memang mengalir di darah mereka, dan aku yakin itu juga mengalir kepada keturunan mereka ya guys. Oke guys, demikian dulu video dari aku ya. Kalau aku bahas tentang kekaguman aku terhadap penyanyi yang satu ini, mungkin gak ada habisnya ya. Oke, kita akhiri dulu. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.